Halo teman-teman sobat hunter, jumpa lagi bersama saya di channelnya Pancasona Official ya. Episode hari ini saya tidak akan mengulas sebuah produk senapan angin, tapi di sini saya ingin bercerita dan sekaligus memberikan edukasi bagi teman-teman sobat hunter, terutama dan khususnya untuk yang pemula yang ketika pengen beli senapan angin di Pancasona Official itu sering sekali saya tanyakan dan sering sekali sebelum belanja itu selalu ditanyai untuk kebutuhannya apa terus sudah pernah pakai senapan angin tersebut atau belum nah di beberapa momen kemarin itu ada miskomunikasi dari konsumennya penyelesaian ofisial dengan timnya kami yang di mana itu ada beberapa konsumen yang mengeluhkan ya ketika pengen mau belanja senapan angin di Panyasuna Official, terutama kelas PCP Bocap, itu dengan timnya Panyasuna Official tidak diperbolehkan itu miskomunikasi saja, jadi teman-teman teman-teman yang pengen belanja senapan angin di Panyasuna Official ini belanja PCP Bocap belanja PCP yang tabung kecil ataupun yang lain, bebas teman-teman itu bisa, ya dianjurkan, atau bagi teman-teman yang pemula belum sama sekali pernah pakai senapan angin PCP yang bocap dengan harga yang mahal pun di nasional Official siap melayani. Tetapi, nah, selalu di momen sebelum belanja kami itu mungkin memastikan bahwasanya senapan angin PCP bocap itu belum direkomendasikan untuk yang pemula. Belum ya, bukan tidak direkomendasikan, tapi belum direkomendasikan untuk pemula bukan berarti teman-teman itu nggak boleh belanja khususnya untuk teman-teman yang pemula itu nggak bermaksud kami itu nggak bermaksud teman-teman yang pemula itu tidak boleh belanja senapan angin PCP bocap di kami bukan seperti itu maksudnya kami menginformasikan di awal ya bagi teman-teman yang pemula pengen belanja senapan angin PCP bocap di pasar official itu boleh tetapi belum direkomendasikan karena kenapa senapan angin PCP bocap ini konstruksinya agak rumit dibandingkan dengan senapan angin kelas PCP biasa atau PCP yang tabungnya kecil ya seharga 1 juta sampai 2 jutaan. Tapi kalau sudah senapan angin PCP bocap itu kan konstruksinya agak rumit mulai dari setelahnya ada banyak. Mulai dari setelan trigger, ada setelan popornya, terus ada setelan di bagian eh, apa namanya? valve dan sebagainya itu semuanya mengacu jadi satu. Kalau teman-teman yang pemula belum pernah pakai, nantinya kalau menjumpai ada beberapa setelan yang kurang pas, biasanya langsung mengklaim senapan angin tersebut rusak. Nah, ini yang sering saya tegaskan di video tadi oh, beberapa video ya yang pernah saya buat beberapa momen kemarin soal senapan angin kelas PCB bocap itu kenapa tidak saya rekomendasikan? ya karena memang konstruksinya agak rumit dibandingkan dengan senapan angin kelas PCP pada umumnya yang harganya 1 juta sampai 2 jutaan terus apakah senapan angin PCP bocap yang ada di pensional official itu bisa dimiliki atau boleh dibeli oleh teman-teman yang pemula jawabannya boleh ya jadi teman-teman yang pemula Teman-teman ketika belajar senapan angin di Pansional Official itu boleh saja. Bebas teman-teman mau belanja dengan harga berapapun, dengan Uh, unit yang apapun pokoknya yang PCP bocap itu boleh dan siap kami layani tetapi ya nanti jika ada kendala teman-teman bisa komplainnya itu ke penyenang official ya tanyakan dulu kendalanya seperti apa rata-rata kalau teman-teman yang pemula ini kan takutnya kasihan ya kesulitan menggunakan senapan angin kelas PCP bocap yang ini catatannya Senapan angin PCP bocap itu difungsikan sebenarnya untuk teman-teman yang sudah pernah pakai atau yang sudah profesional di bidang senapan angin. Kalau yang pemula yang awam baru pegang senapan angin PCP bocap, ya, terus langsung order PCP kelas PCP, PCP bocap, itu nanti akan terjadi beberapa kendala. Ya, terutama karena memang pengetahuannya kurang ya, pemahaman dari senapan angin tersebut ada yang kurang sehingga akan kesulitan untuk melakukan pengoperasian senapan angin kelas PCP bocap secara baik dan benar dan hasil terjadi nanti beberapa kendala. Dan itu saya kasihan juga ke teman-teman. Sebenarnya bukan bukan masalah teman-teman itu harus Uh, gak boleh belanja senapan angin di bantuan official yang kelas PCP bocah bagi yang pemula itu tidak, saya hanya menyarankan kalau yang belum pernah pakai ini loh, yang lebih mudah pakai senapan angin kelas PCP yang ini yang harganya di bawah 2 jutaan atau yang 1 jutaan itu yang sering saya tegaskan di beberapa video. Bukan berarti teman-teman yang pemula itu nggak boleh snap, beli senapan angin PCP Bocap di Panasonic Official. Jawabannya boleh. Semua kalangan pemula yang sudah profesional atau yang amatir ya, baru pegang senapan angin tapi sudah uh, apa namanya pilih senapan angin kelas PCP Bocap, jawabannya boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tapi nanti ke, jika ada kesulitan, jika ada kendala saat pengoperasian, terutama kelas PCP Bocap di tangan pengguna pemula, teman-teman boleh menghubungi timnya Pemasana Official di jam kerja. Nanti kami siap membantu. Kami bisa membuatkan video tutorial mengenai penggunaan ya. Jika ada kendala dari segi uh, pengoperasian, segi perawatan, nanti akan saya buatkan video tutorial lengkapnya. Mulai dari perawatan penggunaan yang baik dan benar. Jika ada kesulitan, kami bisa membantu bentuk dalam dalam bentuk video atau video call. Ya, yang, yang penting teman-teman nanti penggunaannya bisa dan tidak ada kendala itu tujuan utama kami. Jadi, teman-teman yang pemula saya sarankan boleh belanja senapan angin kelas PCP bocap, tapi hati-hati dan ya, perlu teman-teman pahami adalah pengoperasian senapan angin kelas PCP bocap itu sedikit berbeda dibandingkan dengan senapan angin PCP dengan tabung yang kecil harga di bawah 2 jutaan. Itu karena konstruksinya sudah beda. Terus fitur-fitur juga sudah beda. Nanti kalau teman-teman kebingungan bagi yang pemula yang sudah belanja senapan angin kelas PCP bocap di Panyasuna Official, siap kami bantu mulai dari penanganan kerusakan atau kendala. Terus jika teman-teman bingung bagaimana cara pengoperasian, bisa saya buatkan tutorial video lengkapnya mulai dari penggunaan ABC poin-poinnya saya jelaskan detail di video atau mungkin bisa langsung lihat video call, bisa langsung diperagakan lewat video call, siap kami layani. Jadi itu ya, teman-teman. Jadi boleh teman-teman sobat hunter belanja senapan angin di pensional official yang pemula belanja paket full kelas PCP bocap apapun itu bebas tapi jika ada teman-teman menjumpai kendala atau mungkin bingung bagaimana cara pengoperasian silahkan bisa langsung menghubungi timnya pensional official di jam kerja nanti kami siap membantu ya untuk video kali ini cukup sekian. Semoga bisa tercurahkan. Semoga bisa membantu dan bermanfaat bagi teman-teman sobat hunter di seluruh Indonesia. Kami di sini sifatnya hanya ingin berbagi pengalaman, sharing-sharing dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi teman-teman yang pengen belanja senapan angin apapun di Panyasuna Official. Ya, terus apalagi ya? Kemarin teman-teman yang request beberapa poin sudah saya buatkan ya. Bagi yang belum mohon ditunggu mohon bersabar karena untuk requestnya ada banyak yang masuk bahkan akan saya bahas di next episode tapi yang jelas harus nunggu dulu ya dan terima kasih banyak untuk yang kemarin-kemarin sudah nonton video saya yang sudah memberikan komentar positif yang sudah mendoakan yang sudah like share subscribe dan nyalakan loncengnya channel Panjana Official saya doakan semoga rezekinya lancar saya harus pamit untuk diri sampai jumpa di episode berikutnya sekian terima kasih salam satu laras dari kediri Jawa Timur bagi teman-teman yang ingin tanya-tanya langsung senapan angin atau mungkin konsultasi dengan timnya Pesna Official, selalu fast respon di jam kerja. Ingat hari Minggu tutup, jam operasional buka 8 pagi sampai 4 sore, waktunya Indonesia bagian barat. Di luar jam itu, mohon maaf kami slow respon.